Pada kesempatan kali ini diberikan pahala yang berlipat ganda dan dimasukkan kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu. Hari ini tepat 54 tahun umurnya MTI Panigahan yang telah didirikan oleh Buya kesayangan kita, beliau Buya Haji Johair Arsyad. Dan jaleh wa terima kasih ke Abdul Somad. Ya nah. Alhamdulillah telah lama menanti dan alhamdulillah kini tiba bersama jawab. Ya, dan mudah-mudahan insya-Allah apa yang beliau sampaikan nanti akan bisa menjadi semangat bagi kita bersama dan kemudian akan meningkatkan kehidupan bagamu awak di Sumatera Barat khususnya Peninggahan, dan kemudian juga akan meningkatkan semangat persatuan kesatuan awak untuk kemajuan dan kesuksesan umat Islam di masa-masa mendatang, masyarakat Minangkabau di masa-masa mendatang. Anak Rajo membeli katun, katun di Bali di tengah laman. Ambo indak lagi bapantun di hari dalam anak hujan. Baik kabar sana ambo kasadonyo sehat. Hati sehat, badan sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Kuna kue bana pada. Alhamdulillah ya Rabbil. Ambo cuma ingin mengingatkan nan salamoiko mengece kolah bu hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang tidur tak lelap. Berapa banyak istri menangis di tapi kubur suami udah kandua. Ditanya di orang mana nggak menangis, warisan juga teman. Kedua, mengiring ahluhu, bini, anak, menantu, kawan, ustaz, selama ikut jamaah akan mengiring jenazah ambo ke dalam liang lahat. Ada nan ambo masuk ke dalam. Ada tiga orang, satu memegang kepala ambo. Bak kalau ambo lupa ini kena kasih goyo. Satu memegang kepala ambo, dan surang memegang pinggang ambo, dan surang memegang kaki ambo. Diletaknya ambo ke liang lahat. Assalamualaikum ambo lalok pakai bantal dan lembut. Hari itu bantal ambo berubah menjadi tanah. Diletakkan di tengkuk ambo, wajah ambo dibuka, hidung ambo ditempelkan ke tanah. Maut wal jannah ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Na ya Karim ya Aziz ya Ghaffar ya Hannan ya Mannan ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah.